Baik, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa menuntut pencopotan kepala desa Bangsri Brebes, Jawa Tengah berlangsung ricu. Kericuhan membuat rencana kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpaksa dibatalkan. Kericuhan mulai terjadi saat massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Kepala Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah dihalangi sejumlah orang yang diduga pendukung Kepala Desa. Bentrok antar massa pengunjuk rasa dan pendukung Kades pun tak terhindarkan. Aparat keamanan mengamankan pendukung Kades dari amukan massa ke dalam ruangan yang ada di kantor desa. Massa yang mengamuk juga membanting fasilitas kantor kepala desa seperti meja, kursi, serta sejumlah sepeda motor yang tengah diparkir dirobohkan. Menurut warga, aksi unjuk rasa dipicu kepala desa Bangsri Devi Ferdian Susanto dianggap tidak transparan soal pengelolaan dana desa. Kebersihan ya, sedangkan dana-dana tersebut kan dari atas kan bisa kan dana desa 1,36 dari dana desa. Nah, sedangkan pembangunan dari desa Bangsri nggak ada masakan itu pak. Itu keluarnya masyarakat Bangsri. Kericuhan antar massa dua kelompok membuat rencana kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke desa Bangsri batal dilaksanakan. Bangses, kebetulan undangan jam 1. Secara kebetulan kemarin kita dapat informasi dari grup dari provinsi bahwa hari ini juga ada kunjungan beliau Bapak Gubernur ke Desa Bangsri terkait dengan berita yang ada kemarin. Untuk menghindari aksi anarkis berlanjut, aparat keamanan dan Satpol PP mengevakuasi sejumlah pendukung Kades dari Balai Desa. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.